بسم الله الرحمن الرحيم ومن اياته خلق السماوات والارض واختلاف السنتكم والوانكم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين Alhamdulillahirrabbilalamin, wa akhwat filarukhimu kumullah Dan teman-teman sekalian Di dalam pembahasan sebelumnya kita pernah membahas mengenai masalah Beberapa ahkam daripada wakaf itu sendiri Dan insyaallah dalam pertemuan ke kita kali ini Insyaallah sampai mungkin dua atau tiga kali pertemuan ke depan Kita akan melengkapi dari permasalahan-permasalahan yang ada hubungannya dengan masalah wakaf seperti sebelumnya pernah kita bahas bahwa kalau orang yang mewakafkan kepada Imam Hussein alaihissalam al-Sayyid Syahada maka itu bisa di, disalurkan kepada uh, apa, ibaratnya, uh, majelis, uh, apa ibaratnya panitia majelis apa ibaratnya panitia majelis Aza atau panitia majelis peringatan kesahidan Imam Hussein atau kepada orang yang mengisinya atau yang yang berceramahnya atau yang membaca maktal ataupun kepada orang-orang yang hadir di dalam majelis tersebut. <tuh> Begitu pula karena dibahas sebelumnya bahwa e, tidak boleh seorang wakif mengganti mauquf alih ketika sudah ditentukan mawuf alih di awal e, sira atau di awal ketika lafat wakaf diucapkan. Jadi, e, orang yang menerima wakaf tidak bisa dirubah. baik itu dikurangi ataupun ditambahkan. Adapun, kalau sebuah pertanyaan, kalau misalnya disyaratkan di dalam... Uh, di dalam lafad awakaf uh, wakaf itu ada syarat untuk ditambahkan dan dikurangkan di dalam mawkuf ilaih itu tidak diperbolehkan dan itu menyebabkan batalnya daripada wakaf itu sendiri jadi tidak boleh adanya perubahan di dalam mawkuf alaih atau orang yang menerima wakaf kalau dalam sebuah kondisi yang pernah dibahas sebelumnya ini sekedar ulangan saja kalau pernah, uh, dalam sebuah kondisi seseorang uh, dengan lupanya misalnya atau dia lupa tidak mengetahui siapa sebenarnya uh, apa ibaratnya ini kepada jihad siapa wakaf ini disampaikan uh, apakah kepada misalnya kepada fukoro atau kepada fukoho misalnya maka uh, kalau dalam kondisi uh, ibaratnya itu uh, gair mutabayin artinya sesuatu yang sifatnya itu mutabah uh, ini artinya berpi, uh, apa ibaratnya penggunaannya itu uh, terpisah sama sekali tidak ada irisannya kalau ada irisannya maka misalnya di antara dan fukoroh maka diwakafkan kepada sesuatu yang sekiranya di antara keduanya bisa memanfaatkannya kalau misalnya dalam umur yang ibaratnya atau dalam masalah yang yang uh, apa ibaratnya yang umur yang uh, umur mahsuroh E, seperti misalnya tetapi umurnya mutabai Kalau yang tadi yang mutabain yang, yang saja adalah yang mutabain Atau yang tidak ada irisannya penggunaan Di antara e, apa, Ibaratkan tujuan atau jihad Di dalam wakaf itu sendiri e, Misalnya untuk masjid fulani Atau masyhad fulani Atau untuk fukoro Yang ketiga-tiganya tidak ada apa Ibaratnya tidak ada irisannya Untuk dalam masalah penggunaannya Maka kalau dalam kondisi mahsuroh Atau dalam kondisi yang terbatas atau mahdud maka ini diadakan uh, undi uh, apa Iban di di, di 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 acak atau diundi kemana arahnya undian tersebut misalnya ke ke masjid Hamasad fulani atau ke masjid fulani atau ke uh, Fokorot. dan juga selanjutnya pernah dibahas bahwa bahwa mauquf alaihi atau orang yang menerima wakaf itu memiliki manfaat daripada apa uh, apa hasil yang ada dalam wakaf itu sendiri misalnya kalau hewan itu dari susunya ataupun dari uh, kalau misalnya kambing dari susunya atau dari uh, apa ibaratnya bulunya dan yang lain-lain. Kalau misalnya dari kebun misalnya dari uh, pohon ada ada buahnya dan dan semacamnya. Jadi hasil yang bisa diambil samar uh, atau buah yang diambil bisa diambil dari barang wakaf itu sendiri bisa um, menjadi milik daripada uh, sang mawkuf alaihi. <tuh> nah, kalau misalnya sang wakif mensyaratkan bahwa di dalam masalah manfaatnya itu untuk beberapa manfaat saja dalam masalah wakaf itu bisakah disyaratkan demikian itu bisa demikian seperti yang pernah dibahas sebelumnya nah kalau misalnya ada sebuah permasalahan sebuah masjid yang telah diwakafkan tetapi e, bentuknya sudah hilang artinya sudah rusak dan bentuknya sudah hilang sama sekali dan tidak ada usaha untuk E, apa ibaratkan memperbaikinya kalau misalnya ada usaha untuk memperbaikinya dan punya kemampuan untuk memperbaikinya itu Allah kuliah lebih baik tetapi kalau tidak ada usaha untuk memperbaiki karena misalnya tidak ada biaya dan segala macam atau misalnya sama sekali rusak dan tidak bisa dibangun kembali ya kan untuk sholat mendirikan sholat di sana tidak bisa dibangun kembali maka itu bisa disalurkan untuk e, apa ibaratnya e, penggunaan daripada masjid yang lain Ataupun untuk masalah-masalah yang hubungannya dengan masalah kebaikan atau wakaf, untuk masalah kebaikan, masalah yang lain ya, untuk kebaikan. Nah, tetapi secara ihtiyat, yaitu secara mustahab, itu maslahatnya yang dekat dengan apa yang diwakafkan sebelumnya, misalnya masjid yang dekat dengan masjid, apa misalnya untuk maslahat e, penggunaannya. Tapi kalau misalnya terjadi kerusakan di dalam masjid itu sendiri, tapi tidak menyebabkan rusaknya secara penuh, tetapi bentuk daripada masjid itu ada, tapi ada rusaknya, maka itu secara lazim itu harus diperbaiki, uh, apa ibaratnya uh, apa diusahakan untuk diperbaiki. Apalagi kalau misalnya ada dalam sebuah desa, di mana desa tersebut memerlukan masjid dan terjadi kerusakan di dalam masjid tersebut, tapi tidak sampai pada E, rusak secara penuh tetapi masih ada bentuknya kalau yang awal tadi rusak secara penuh tidak ada bentuknya lagi misalnya sampai rata gitu itu bisa disalurkan kepada masjid lain atau disalurkan manfaatnya kepada masjid lain atau pada kegiatan kebaikan yang lain yang lebih baik untuk lebih dekat, dekat dengan manfaat masjid yang seperti yang wakaf ulang tetapi kalau misalnya untuk e, masjid yang rusaknya tidak sampai parah tapi bentuknya masih ada maka itu lebih baik di e, di apa di di apa diperbaiki masjid itu gitu diperbaiki uh, uh, dan untuk dibangun bentuknya kembali lagi menjadi bentuk masjid. <tik> Seperti pernah dibahas sebelumnya, pembahasan mengenai masalah manfaat dan intifa ini pun pernah dibahas bahwa perbedaan antara manfaat dan intifa kalau manfaat itu adalah dia memiliki apa ibaratkan manfaatnya dan bisa di, di, disewakan barang wakaf tersebut. Bedanya kalau 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 yang memiliki intifa dia bisa memanfaatkannya tetapi apa yang ditentukan oleh sang wakil Misalnya Rumah ini untuk ditinggalkan itu intifak saja, maka tidak boleh disewakan. Tetapi, kalau rumah ini di, dijadikan manfaat bagi Anda untuk diwakafkan, maka ini bisa disewa. Itu berbeda antara manfaat sama intifak. Nah, ketika misalnya, e, apa ibaratnya, e, ketika e, seseorang, ya, e, ketika misalnya. E, buah yang dimana buah daripada barang wakaf itu sendiri sebelum dilangsungkan wakaf itu buah yang sudah ada adalah milik daripada sang wakif jadi kalau misalnya eh, sebelum dilangsungkan wakaf ya tetapi di, misalnya di kebun tersebut ada pohon dan ada buahnya maka itu buahnya itu milik sang wakif bukan untuk maukuf ale. nah Nah, pernah juga dibahas sebelumnya teman ini sekedar uh, takkid atau sekedar uh, apa ibaratnya pengulangan bahwa dalam masalah wakaf untuk khos atau wakaf untuk misalnya khos, misalnya wakaf tu ala auladi wa aulad auladi atau aku, aku wakafkan kepada anakku dan anak-anakku, ini yani kepada cucunya, itu tergantung kalau misalnya disyaratkan misalnya secara tertib atau secara tasyrik atau secara musawat atau secara sama atau secara tafdil atau untuk laki-laki atau perempuan itu mengikuti daripada syarat yang disyaratkan. Jadi kalau misalnya disyaratkan secara tartib berarti anaknya yang anaknya dulu baru cucunya. Kalau secara tasyrik berarti cucunya sama anaknya bisa bersyarikat. Kalau musawat berarti apa? Berarti semuanya harus dibagi sama itu kalau tafdil berarti bisa misalnya salah satunya lebih utama lebih banyak daripada yang lainnya. Kalau misalnya uh, perempuan dan laki-laki kalau disyaratkan laki-laki saja maka untuk laki-laki. Kalau tidak maka laki-laki dan perempuan. Nah, kalau misalnya secara mutlak tidak disebutkan salah-salah tersebut maka uh, bisa dengan tasrik, ya kan dan juga uh, bisa untuk laki-laki dan untuk perempuan uh, dan juga uh, secara dibagi secara sama bukan secara tafdil jadi kalau secara mutlak dia tidak mengatakan bahwa ini tatib, tasyrik atau musawat atau tafdil atau laki-laki atau perempuan untuk menghukum alih maka itu hukumnya adalah hukumnya bisa tasyrik itu bisa bersama-sama dan juga bisa laki-laki dan untuk perempuan dan juga e, dibagi secara sama nah kecuali kalau misalnya seperti yang pernah dibahas selan, sebelumnya kalau misalnya ada kata tsumma atau kemudian misalnya wakaf tu ala auladi tsumma ala aula di auladi maka tsumma atau kemudian di sana menunjukkan kepada tartib gitu menunjukkan kepada tartib lalu misalnya setelah aulad auladi misalnya setelah cucunya misalnya cicitnya misalnya setelah ya ini anak daripada cucunya apakah eh, dihukumi sebagai apa ibaratnya e, ibaratnya apa nah, secara tartib juga atau bisa secara tasyrik itu kalau misalnya tidak ada e, inshirov bahwa atau tidak ada e, maknanya itu kembali kepada makna dengan kemudian maka cucu anak daripada cucunya pun harus dengan secara tartib. Tetapi kalau tidak ada ke sana maka anak daripada cucunya bisa secara tasyrik ya secara tartib hanya pada anaknya dan cucunya saja gitu karena lafaznya adalah untuk anakku kemudian untuk anak daripada anakku gitu nah ada pembahasan yang baru yang uh, insyaallah di dalam pembahasan kita hari ini bahwa di dalam masalah wakaf itu uh, berbeda halnya dalam masalah habas habs insyaallah dalam pertemuan selanjutnya kita akan insyaallah akan membahas mengenai masalah habas kalau wakaf itu terjadi zawal milk atau keluarnya kepemilikan dari pihak sang wakif e, kepada barang dan yang diwakafkan. Jadi ketika sudah diwakafkan maka sudah keluar kepemilikan tersebut. Gitu. Jadi baik secara e, wakafnya secara khos ataupun wakafnya secara am gitu. Wakafnya secara khos ataupun wakafnya secara am gitu, kalau misalnya wakaf secara khos misalnya untuk e, apa e, e, misalnya untuk e, anaknya atau anak-anaknya berarti kepemilikan dari ayahnya itu sudah hilang, ataupun wakaf secara umum, misalnya untuk masjid ataupun jembatan itu berarti kepemilikan sang wakif sudah hilang pada saat itu dan tidak kalau bedanya kalau misalnya apa kalau untuk masalah yang umum maka tidak ada satupun yang memiliki daripada wakaf yang umum tersebut. Itu hanya bisa memanfaatkan manfaatnya saja. Dari misalnya jembatan manfaat jembatan atau masjid manfaat masjid tidak bisa yang lainnya. Nah, sekarang misalnya orang misalnya kalau misalnya eh, orang mewakafkan secara khos ya kan misalnya seperti wakaf kepada anaknya atau kepada eh, atau kepada wakaf secara umum tapi kepada unwan khos unwan am misalnya kepada para fukoro ya kan kepada para fukoro atau kepada para ulama apakah ini eh, secara mutlak artinya secara mutlak sang wakil mengatakan tidak dikhususkan bahwa ini adalah intifa atau manfaat atau demikian maka apa sebenarnya yang jadi hukum bagi sang mauquf alaih artinya apa hak mawkuf alaih apakah dia intifa atau dia manfaat kalau di, kalau tidak dijelaskan bahwa ini untuk intifa saja atau ini untuk manfaat tidak dijelaskan demikian maka kalau demikian tidak dijelaskan maka kembalinya bahwa mauquf alim memiliki manfaatnya saja. Gitu. Jadi lebih luas daripada intifa. Sang eh untuk ke siapa? Untuk ke wakaf secara khusus, yaitu kepada anak kepada orang-orang tertentu atau wakaf dalam unwanam 'am atau kepada misalnya fuqara atau ulama, maka apa? Maka e, mereka at, mereka yang menerima wakaf itu hanya mengambil manfaatnya saja bukan intifa Intifah lebih rendah daripada manfaat manfaat lebih luas daripada intif karena manfaat bisa disewakan bisa apa kalau intifah tidak bisa Intifah hanya pada unwan yang disebutkan saja pak orang sang wakil misalnya untuk ditinggal tinggalkan saja tetapi kalau tidak disebutkan itu semua maka kembalinya adalah mereka memiliki manfaat dan sang wakif tidak memilikinya lagi barang yang telah diwakafkan tersebut itu saja mungkin pembahasan dari pertemuan kita kali ini Insya Allah dalam pertemuan selanjutnya kita akan meneruskannya. Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.